Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, selamat datang di Lucy the Sky. Kita tentunya paling utama adalah cocok visi misi ya, dari sisi Shopee sendiri dan dari sisi Mas Didi Kempot, gimana kita bisa melihat bahwa dengan visi misi yang sama ini kita mau bawa Indonesia dan bawa e-commerce ini kemana. Tentunya ini suatu kebanggaan buat kami dan saya mewakili rekan-rekan seniman tradisional seluruh Indonesia. Perlu saya sampaikan, ternyata kita tidak dibeda-bedakan. Shopee ternyata melirik kita juga, para seniman-seniman lokal untuk bergabung di sini. Matur sembahun, luar biasa. Kita di 7 negara ya, dan di 7 negara Asia Tenggara ini kita lihat banyak keanekaragaman. Betul. Dan bahkan di Indonesia sendiri ini pun walaupun satu negara tapi budayanya itu bisa dibilang sangat-sangat banyak. Jadi dalam Shopee sendiri kita banyak banget menjual barang-barang dari seluruh Indonesia. Yeah. Kita juga naikin beberapa kampanye-kampanye kreasi Nusantara, yeah, yeah. Di mana kita memarketing barang-barang yang memang dibuat dari UKM-UKM dari provinsi-provinsi, yeah, di Indonesia. Ya, yang pertama saya sendiri merasa bangga di sini diajak bergabung di Shopee karena Shopee sudah dikenal luas dalam pelayanannya ya. Dan tentunya sekali lagi Shopee membuat kami para seniman-seniman tradisional tidak berkecil hati, menjadi berbangga diri di sini karena mengapa kita harus diajak ke sini. Dan harapan saya ke depan setelah Didi Kempot bergabung di sini, ya Shopee semakin sukses gitu aja. Terima kasih. Amin. Amin. Baru saja kita menyaksikan penampakan atau peresmian dari ambassador Shopee terbaru, Mas Didi Kempot. Congratulations buat Mas Didi Kempot, selamat. Yang bikin gue senang hari ini, awalnya tadi juga dibuka sama tari piring gitu, benar-benar ngangkat budaya tradisional Indonesia, plus ambassadornya juga Mas Didi Kempot, itu makin keren.